Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Buletin Anyu Siang. Pemirsa, di Yogyakarta nih ada gelaran fashion show unik dengan kostum dari sampah plastik dan juga barang-barang bekas. Sejumlah anak-anak dan emak-emak ini berlenggak-lenggok layaknya pragawati. Lenggak-lenggok di atas catwalk menggunakan baju dari perancang busana ternama mungkin sudah biasa. Nah, di tukangan Tegal Panggung Danurejan Kota Yogyakarta Minggu siang ada gelaran fashion unik yang digelar warga, yakni fashion show daur ulang barang bekas. Iya, baju yang digunakan oleh anak-anak hingga emak-emak ini dibuat dari barang bekas, mulai dari plastik hingga potongan kain bekas. Layaknya pragawati profesional, mereka memamerkan baju warna-warni hasil daur ulang dengan bunga dan pernak-pernik yang cantik. Yang ini yang dari baju-baju kemarin sudah nggak terpakai, kita bikin buat talinya. Barang bekas yang sudah terpakai kita manfaatkan lagi supaya ada karya seninya. Kegiatan yang digelar warga ini merupakan bagian dari kampanye atau gerakan Zero Sampah Anorganik untuk menciptakan kampung yang asri. Selain itu, warga juga telah membuat bank sampah yang bernilai ekonomi bagi masyarakat. Bank sampah, bahwasanya dengan kresek aja kita bisa mendapatkan income yang mungkin bisa aktif seperti itu. Jadi biar masyarakat luas juga tahu bahwasanya dengan kresek aja bisa dijadikan duit atau penghasilan. Tak hanya warga lokal, fashion show ini juga menjadi perhatian wisatawan asing. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.